Beliau turut memaklumkan kementeriannya akan mengadakan pertemuan dengan pemegang taruh yang bertujuan memperincikan prosedur operasi standard pemberian lesen burung kepada pengusaha restoran. Pihak padi dan beras, kementerian akan berjumpa terus berdialog dengan mereka supaya mereka dapat memahami, iaitu untuk pengusaha restoran dan sebagainya, mereka diberi harga borong untuk mereka dapatkan beras-beras import itu supaya tidak mereka tidak menumpukan kepada beras tempatan untuk jualan makanan mereka di restoran.